Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini Rehan melawat ke ladang orkid di Rawang, Selangor ya. Jom ikuti terus. Rehan dah jumpa yang ini, bunga putih. Ni jenis-jenis wanda teret lah ya. Ini jenis orkid tulang. Ha, orkid tulang juga dipanggil. Kalau jenis wanda pun ada juga yang putih. Yang ini sama wanda lain. Ini pun cantik, Rehan ambil juga yang ini. Ni wangi ni. Dendrobium. Ini sudah ini nanti. Tengah musim ni Dendrobium epilum. Dekat rumah Rehan ada sekuntum dua kuntum je bunga dia. Catalia pun ada ya kawan-kawan. Zygo. Ada oncidium juga. Oncidium, simbidium. Simbidium. Simbidium itu yang ni harga simbidium satu anak RM25. Ada juga Phalaenopsis. Cantik eh tempat ni. Banyak variety okey dijual. Sini jual cutting pun banyak ya kawan-kawan, macam-macam jenis cutting. Untuk mukara-mukara banyaklah di sini. Mukara, aranda. Ini wangi kawan-kawan. Satu anak RM13 satu cutting. Kena selalu siram lah mula-mula tanam ya. Baru tanam. Sehari-hari mesti lah. Ini spesies kerinting. Spesies kerinting. Macam ini pun mahal ini 60. Berapa ni? 60? Rehan mula jalan ke kawasan ladang ya. Sini nampaknya ada oncidium dan simbidium. Harga simbidium yang dah subur kat sini untuk pasu ni RM180. Ada catalia juga. Ini anak-anaknya berapa ya? Tak nampak. Kira remaja dah ni kawan-kawan. Saiz remaja. Oh ya pun ada. Comel. Comel bunga ni. Kebanyakan jenis mokara, aranda,
Asam medium pun ada. Gaviota. Gaviota. Itu yang serbuk punya. Oh. Itu satu kali, ada yang 3 hari sekali. Oh. Mau cantik 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali semua baju gaviota. Dua kali ada. Dua kali. Satu minggu. Ah. Dari sini biasa angkat dari lepas baja, di sini rasa baja, kan ada dua sip. Maksudnya satu minggu 2 kali baja? Bukan, sini kalau 1 kali pakai mesin tak boleh tahan, jadi dipakai 2 kali hari Senin, hari Selasa, nanti hari Kamisnya baru 4. Oh, macam itu. Kalau sensitif sama panas? Nah, ini kalau panas ini macam ini dia. Ah. Ini hari-hari siram. Ya, tunjuk ya, simbidium kat sini pakai media sabut cincang. Kan si medium dia pakai sabut cincang. Tapi mesti medium di bawah tu batu atau arang ya, supaya poros airnya. Ada juga yang pakai arang. Ini pun pakai arang. Mungkin kombinasi juga ya kawan-kawan, kombinasi arang dan sabut. Sini rumah aircon dia, untuk yang jenis aircon. Ini grade tinggi dah ni ya kawan-kawan, harga pun dahsyat ni. Area Wanda. Dari jauh dah nampak dah bunga besar-besar warna-warni. Pemandangan di bawah sana, Rehan tak pergilah ya sebab luas sangat tempat ni. Kawan-kawan jemput dah datang sendiri. Area ni Rehan jumpa okey jenis-jenis anosmum ya kawan-kawan. Okey yang menjuntai. Ada juga tu bunganya di celah-celah. Pokok ni bermusim bunganya. Dah nak habis dah ni. Sekuntum ni. Cantik ya. Tak tahu apa ID. Rehan pun tak pasti. Wangi juga. Ini anosmum yang sedang kembang. Epidium yang sedang musim sekarang. Sangat selesa je tergantung di sini. Ini
cuba membelakangkan cahaya. Okey, nampak terang. Cantik. Dari tepi jalan boleh nampak kawan-kawan tempat ni. Bukit Harimau. Suku Palma pun ada. Cantik ya. Kalau ada pokok palma, boleh buat tempat okit di bawahnya macam ni. Setakat ni dulu kongsian Rehan pada kali ini. Semoga terhibur dan bermanfaat. Untuk bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum.